sore Sobat Nitron, kita sekarang lagi ada di Java Grand Prix, tepatnya ada di Boyolali, Jawa Tengah. Sore ini kita punya bintang tamu spesial banget. Ini bintang tamu pertama kita yang merupakan seorang wanita. Kenalan dulu, nama siapa? Nama aku Alin. Nama panjangnya? Aurelia Alin Meilana. Oke, asli mana Alin? Aku asli Solo. Asli Solo ya? Oh, umur berapa ini? Aku umur 16 tahun. Umur 16 tahun? Yeah. Wah, umur 16 tahun udah ikut ajang bergengsi seperti ini ya, teman-teman ya. Alin di sini ikut kelas apa nih? Ikut MP7 kelas wanita sama MP5 ECU standar wanita. Oh iya, ini imetik ya? Iya. Oke, wah keren banget ya. Dari umur segini udah suka ikut ini ajang bergengsi motor kayak gini, terutama untuk wanita. Gimana sih perasaannya Alin? Sebenarnya deg-degan ya. Deg-degan ya. Kayak tapi harus ngelawan sugesti. Sugesti? Sugestinya gimana ya? Kayak rasa takut. Dalam artian kayak harus percaya diri, pede. Harus optimis kan. Apalagi takut kayak pas kalau saya kan mikir jatuh gimana ya? Atau aku misal setiap orang pasti kan kalau itu ada titik lemahnya, misal nggak bisa di tikungan mana, jadi kayak harus optimis, pede. Ya kita sebagai sesama wanita, ya saya paham sih pasti ada rasa ini gimana nih kalau jatuh ya. Tapi bisa ngelawan itu. Insya Allah bisa ya. Wah keren banget. Suka motor dari kapan nih Alin? Aku mulai latihan itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah mulai latihan. Pakai motor apa itu? Itu aku pakai mini GP dulu, motor kecil. Terus aku sekitar sampai kelas 6 SD kalau nggak salah itu mulai latihan matic, terus latihan, terus ada kelas baru MP5 ECU standar wanita. Sampai detik ini ya. Oke, memang dari kecil udah suka main motor ya. Iya. Yang kenalin motor dulu siapa pertama? Papa ya. Langsung disodori motor atau enggak? Wah, suka motor nih tiba-tiba. Malah sebelumnya itu enggak ada inisiatif buat terjun di dunia balap sih, karena aku dulu sempat masuk ke dunia fashion model, tapi nggak lama aku keluar. Terus aku badminton juga keluar, tapi terus ya lanjut ini di dunia kesini ya. Tapi memang sebenarnya dalam diri Alin memang ada rasa cinta nih sama motor gitu ya. Keren banget, ini unik banget ya Sobat Nitron, cewek suka motor ikut balap kayak gini ya. Berarti memang kedepannya cita-cita Alin memang tetap pengen jadi pembalap motor atau pengen apa, punya cita-cita lain sebenarnya? Kalau cita-cita pengen banget dari kecil tuh kayak pengen jadi pramugari, kayak dilihat tuh kayak asik banget ya jadi pramugari gitu. Cuman kalau hobi ya aku suka aja sih di dunia balap ini. Berarti selain suka motor kepengen nih jadi pramugari sebenarnya? Iya. Atau mungkin bisa dua-duanya, kita nggak pernah tahu ya. Iya, takdir. Takdir. Oke, ngomongin balap tadi ya. Iya. Tadi kendalanya apa aja sih? Kalau tadi di motor udah kuat, tapi tadi aku naik motornya kurang ngeyel. Ngeyel gimana itu? Kayak kurang greget, kayak apa ya? Sugestinya tuh kayak nggak bisa. Tapi sebenarnya itu kayak bisa gitu. Terus tadi kan sempat bannya juga nge-slide. Di situ musuh belakangnya jadi mulai deket. Ya itu kendalanya. Rasanya kayak wah gimana nih, panik gitu ya? Sempat panik gitu ya? Harus mikir racing lane, kayak pinter ngelacak musuhnya ya, racing lane-nya musuh, sama harus nutup racing lane-nya saya sendiri. Gitu. Iya.
banyak yang harus dipikirin ya, yeah, dalam satu waktu yang sama ya. Iya, yeah, benar. Oke, terus ada kendala lain nggak? Mungkin dari mesinnya atau dari? Kalau dari motornya sudah. Sudah ya, yeah, aman ya. Aman. Oke, tadi sempat ini nggak? Sempat apa? Takut-takut jatuh nih atau wah gimana nih? Enggak. Enggak ya, aman ya. Yeah. Wah, berarti persiapannya mateng nih, Alin. Iya, sudah. Sudah mateng ya. Pelatihannya mulai dari kapan? Untuk event ini. Kalau event ini kemarin aku udah latihan dari hari Selasa. Tapi latihan MP5 itu standarnya. Terus kemarin niatnya hari Jumat latihan. Ternyata hari tenang, nggak boleh buat latihan gitu. Oh, oke, okay. Jadi latihannya tergolong lumayan mepet ya sebenarnya, yeah, ya. Tapi Alin udah ngasih yang maksimal lah, paling nggak, yeah, ya. Oke. Okay. Terus terakhir nih, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang sebenarnya seumuran sama Alin juga pengen jadi pembalap kayak Alin, tapi rasanya kok takut-takut nih, apalagi buat seorang cewek. Kasih pesan-pesan dong. Ah, sekarang juga banyak banget ya kak yang kayak liaran di jalan raya. Iya. Jadi mending lebih sportifnya itu ke lintasan aja, kayak mending daripada kepo sama rasanya jadi kayak jadi pembalap tuh gimana, mending kayak latihan kan di sirkuit juga bisa. Jadi mending lebih safety-nya, lebih amannya ke sirkuit yang resmi aja. Jadi daripada balap liar, mending sekalian di balap resmi aja. Iya, iya, benar-benar kayak menyalurkan hobinya daripada kayak penasaran tapi membahayakan diri sendiri. Gitu gitu ya. Ya, oke. Kalau gitu sekian dulu teman-teman sahabat Nitron. Thank you banget Alin buat makasih waktunya. Iya. Di sini masih mau tanding lagi ya? Iya, MP5 ECU standar. MP5 ECU standar. Oh, yang ini tadi nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 ya. Yeah. Oke, okay. Thank you banget buat waktunya. Yeah. Sampai ketemu di video selanjutnya.